Teman-teman kita sedang membicarakan sesuatu diam-diam. Iya, jangan sampai dia tahu. Krang, krang. Bororo, krong. Hey, halo. Kalian sedang apa barusan? Tidak ada. Benar kan, teman-teman? Benar. Benar. Oh, begitu. Aku akan naik ayunan. Oke. Ya. Nanti kan ikut kita saja. Bagaimana menurut kalian? Ada apa? Tidak ada, tidak ada apa-apa. Pasti ada sesuatu. Ada apa, Poby? Tidak ada apa-apa. Ada apa? Kau tahu sesuatu kan? Itu rahasia. Eddie, katakan padaku. Kemana dia? Apa yang mereka sembunyikan dari Pororo? Krong, ayo pergi. Krang. Mereka tidak mengajakku. Mereka sedang membicarakan apa ya? Bisa melakukannya. Aku tahu. Aku akan naik surat. Aku sudah tidak sabar. Ya, itu pasti akan seru. Ya. Pokoknya harus sesuai rencana ya. Semoga semua ini berhasil. Aneh. Bagaimana kalau begini? Yang bagus. Aku juga suka. Jadi, kita sudah siap? Kalau begitu, ayo ke rumahku. Oke, baiklah. Dadah, Pororo. Akan aku ikuti. Bagaimana kalau dia tahu? Yang benar saja. Pororo sangat marah, lalu dia pulang ke rumah. Siapa itu? Pororo, selamat ulang tahun. Ulang tahun? Ini untukmu. Apa itu? Ayo, Pororo. Ini hari ulang tahunmu, ingat kan? Kau bilang ulang tahunku? Benar. Terima kasih banyak semuanya. Selamat ulang tahun, Pororo. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Teman-teman Pororo membuat Pororo sangat senang. Dia berharap setiap hari bisa menjadi hari ulang tahunnya. Tempat bermain
semuanya berada di taman bermain. Aku yang jaga, aku akan berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, aku datang. Di mana aku memulainya? Oh, aku akan memulai dari sini. Oh, tidak ada siapa-siapa. Mereka bersembunyi di mana? Mungkin di tempat lain. Tiba-tiba angin berhembus. Aku merasa pusing. Kau kena. Kalau bukan karena angin, aku pasti aman di situ. Selanjutnya aku pergi ke mana? Mungkin di sebelah sini. Dia menuju ke arah sini. Di mana kalian bersembunyi? Kalian di mana? Apa perlu aku mencoba untuk naik tangga? Sepertinya ada yang aneh. Apa gambarnya berubah ya? Geli sekali. Lupi, kena kau. Aku tidak percaya kau menemukanku begitu cepat. Sekarang aku harus mencari kemana ya? Sebaiknya ke arah sana. Jangan membuat suara. Dia hampir membunuh kita. Bukan hampir, aku menemukan kalian. Kali ini aku akan pergi ke arah sini. Aku pergi ke arah sana saja. Bobby mengarah pada tempat di mana Pororo dan Kurong bersembunyi. Dia menuju ke arah sini. Pororo, Kurong. Diam. Bobby datang. Sembunyilah, sembunyilah jika kalian bisa. Kita sembunyi. Aku ke sana. Ayo sembunyi di atas. Apa sebaiknya aku mulai mencari di sini? Tidak ada siapapun. Pororo, Krom, aku menemukan kalian. Sekarang tinggal Patty yang belum aku temukan. Ke arah yang mana ya? Arah sini. Patty melarikan diri dari Bobby dan bersembunyi. Tidak ada di sini. Di mana dia bersembunyi? Dia hampir menemukanku. Ini. Wow, gambar bagus sekali. Aku sebaiknya istirahat di sini. Mana tempat ini? Indah sekali. Dipenuhi pohon-pohon. Hai, selamat datang, Patty. Hello. Halo, pohon. Aku harus pergi ke mana? Wow, ada banyak sekali bunga. Wow. Ayo pergi dan Patty melompat di atas daun, dan dia terus saja melompat, dan tiba di tempat bunga berada. Aku di sini. Wow, indah sekali. Patty, Patty. Patty bangun. Masa kau tertidur selagi main petak umpet? Iya. Aku tertidur. Iya, dan kami sudah mencarimu ke semua tempat. Itu benar. Maafkan aku. Tapi itu tidak terasa seperti mimpi. Aku lapar. Ayo pulang. Kau benar. Iya. Tadi itu menyenangkan ya. Iya. Apa itu? Bunga jenis apa ini? Aku tidak melihatnya tadi. Itu adalah bunga yang dilihat Patty. Wow, cantik sekali. Iya. Pororo dan teman-temannya mungkin tidak mengetahuinya. Ayo. Tapi di sana selalu terdapat bunga cantik bermekaran di taman bermain. Eddie sedang membuat mainan lain.
Mari kita lihat apa yang dia buat sekarang. Nah, selesai. Mainan apa ini? Ini sebuah mainan katak. Mainan katak. Lihat. Rabbit, rabbit, rabbit. Wow, ini rabbit, bergerak. Tentu rabbit, saja, aku yang rabbit, buat. Rabbit, rabbit. Hei, jangan melompat ke sana. Ayo turun. Rabbit. Huh? Hei, kau tidak mau menurut ya? Ayo turun sekarang juga. Rabbit. Kau, turun. Rabbit. Sudah cukup. Kau. Dasar kau katak. Tunggu ya. Rabbit. 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 Tenang. Diam. Rabbit. Kena kau. Rabbit. Apa? Kau menertawaiku? Rabbit. Bau sekali. Apa yang salah ya? Oh, ini masalahnya. Salah satu perangkatnya rusak. Harusnya ada lampu dalam rumahmu. Bisa kau ambilkan untukku, Rodi? Rumahku? Aku tidak lihat apapun seperti itu. Tidak ada. Aku akan bantu mencarinya. Eddie dan Rodi pergi ke rumah Rodi. Lalu Pororo dan Krong menghampiri rumah Eddie. Eddie! Eddie! Krong, Krong. Eddie! Oh, tidak ada siapa-siapa. Ayo masuk ke dalam dan menunggu. Krong, Krong. Apa itu? Krong. Hah? Rabbit. Wow, dia membuka matanya. Rabbit. Wow, dia melompat yang hebat. Rabbit. Dan terlihat seperti... Rabbit. Rabbit. Apa yang kau lakukan? Rabbit. Jangan, jangan, jangan. Rabbit. Tidak. Rabbit, 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 rabbit. Kau bercanda denganku. Rabbit, 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 rabbit. Jangan, jangan. Rabbit. Kau ini kenapa? Tunggu sampai aku menangkapmu. Rabbit. Rabbit. Rabbit, 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 rabbit. Aku akan menangkapmu. Rabbit. Berhenti. Ku bilang berhenti. Oh, sayang sekali. Rumahnya berubah. Berantakan. Di mana ya? Tidak, ini lebih baik. Aku bilang kan ada di sini. Iya. Kalau aku menggantinya, katak akan kembali seperti semula. Baiklah. Aku bilang berhenti. Huh? Rabbit. Rabbit. Berhenti. Berhenti. Sekarang kau tidak bisa lari kemanapun. Rabbit. 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 Kena kau. Rabbit. Pororo. Krong, kalian di sini? Apa? Kenapa rumahku berantakan? Apa terjadi sesuatu? Tidak ada apa-apa. Rabbit. 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 Kemana katak itu pergi? Rabbit. 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 Mainan katak pergi keluar. Berhenti. Katak melompat berkeliling. Pororo dan teman-temannya harus ikut melompat berkeliling mengikuti katak. Berhenti. Ramuan ajaib dua. Wow.
kabutnya sangat tebal. Aku sulit untuk melihat. Ini adalah hutan yang sangat indah. Wow, jamur yang indah. Oh iya. Jangan sentuh jamur itu. Kita kedatangan pengganggu. Jamurnya bicara. Ayo kita tangkap dia. Benarkah? Ayo tangkap mereka. Lupi, lari. Gunakan sihir untuk menyelamatkan kita daripada jamur. Aku tidak bisa menggunakan sihir di hutan ini. Cepatlah, pergi dari sini. Jangan, Tobi. Serahkan padaku. Aku punya rencana. Ayo pergi. Kau berani menghadapi kami sendirian. Kalian tahu apa yang paling aku suka? Jamur. 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 Benar, benar. Kau ingin tahu kesukaanku? Beruang. Beruang. Itu guanya. Ayo kita masuk. Bobby. Kalian di sini. Tidak apa-apa sekarang. Aku senang kau tidak apa-apa. Ya. Siapa kalian? Maksudmu apa? Aku Pororo dan mereka teman-temanku. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami sedang mencari buah dari pohon matahari. Buah dari pohon matahari? Kenapa? Itu adalah harta karun suci milik kami. Tunggu. Teman kami terkena mantra. Kami membutuhkan buah itu. Tolonglah. Tolong selamatkan teman kami. Seorang teman berada dalam pengaruh mantra dan dia membutuhkan buahnya. Dia meminta pertolongan kita. Berani menentang bahaya untuk menyelamatkan teman. Aku akan beri kalian kesempatan untuk mengambil buah itu dari pohonnya. Bawa mereka ke pohon. Nah, ikuti aku. Baiklah. Akhirnya teman-teman menemukan pohon matahari. Aku akan pergi. Kalian pasti sudah tahu apa yang dibutuhkan dari sini. Terima kasih. Bagaimana kita menyeberang ke sana? Ini terlalu tinggi. Coba kulihat. Jangan, itu terlalu berbahaya. Aku akan pergi. Aku bisa terbang. Itu mudah. Lemparkan garisnya ke arah ini. Aku akan menggantungnya hingga kau bisa mengambil buahnya. Baiklah. Tangkap ini. Selesai. Ayo tarik. Dapat. Ini menyenangkan. Jam, bagaimana keadaan Rodi? Dia selalu melingkar seperti ini. Kau yakin ini akan bisa menyembuhkan Rodi? Ya. Semuanya selesai. Minum, aku yakin ini akan menimbulkan efek yang tepat kali ini. Kembali ke semula. Sekarang giliran Rodi. Ya. Hentikan keretanya sebentar. Apakah memintaku untuk berhenti? Ya, tapi aku tidak punya tarif kereta. Aku akan berikan minuman ini saja. Tidak biasanya aku mengizinkan siapapun tanpa tarif kereta. Tapi aku akan biarkan untukmu kali ini. Apa yang terjadi? Rodi, kau kembali seperti semula. Apa yang kalian bicarakan? Apa yang terjadi? Lega sekali. Tong-tong. Terima kasih sudah kembalikan Rodi. Tidak apa-apa. Seperti yang aku bilang sebelumnya, minum ini dan ini akan mengubahmu menjadi jam baru. Apa? Tidak. Aku pergi tidak kemana? Mau. Jangan. Aku akan mengubahmu menjadi jam baru. Itu cukup untuk hari ini. Tong-tong, temanmu butuh istirahat. Semuanya terlihat menakjubkan. Aku bilang jangan bergerak.
Aku tidak bisa melukis kalau kamu terus bergerak. Oh, baiklah. Lagu begitu sulit ya, Pubi. Kalau begitu, aku nyanyikan lagu untukmu. Aku seekor burung kecil bernyanyi. Aku suka menyanyikan lagu untuk temanku. Hai, teman-teman. Kalian di sini. Pubi, kau sedang apa? Aku sedang menyanyikan sebuah lagu untuk Pubi. Karena kalian di sini, untuk kalian juga. Harry, ini sedikit biskuit yang sudah kubuat. Kalian mau makan? Kelihatannya menarik. Ayo. Ayo. Biskuit. Kerang. Kerang, kerang. Kau sedang apa? Kerang, kau mengacaukan lukisannya. Kerang. Hai, teman-teman. Ini biskuitnya. Lupi. Daripada kita makan biskuit, lebih baik kita main label saja. Label? Nanti saja setelah aku menyelesaikan lukisan. Tidak, biarkan ini di sini. Dan ayo kita keluar. Ayo lewat sini. Iya. Krong, ayo apa juga? Krong, ayo. Bobby, ayo keluar. Dengan senang hati. Baiklah, aku datang. Tunggu aku. Aku penasaran apa yang sedang dilakukan Popo dan Pipi. Popo, menurutku ini sudah selesai. Ayo kita coba nanti. Popo. 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 Pipi. Biar aku mencobanya. Pipi. Pipi. Kelihatannya Popo lapar. Pipi Lupi. Lupi telah membuatkan makanan untuk mereka sebelumnya. Popo dan Pipi terbang ke rumah Lupi. Semuanya sembunyi di mana? Di sana rupanya. Lupi. Pipi. Tidak ada orang di rumah. Pipi. Papa. Pipi. Kue. Papa. Pipi. Papa. Pipi. Apa ini? Pipi, maafkan aku, Po. Pipi, hentikan. Pipi, hentikan itu. Pipi, maafkan aku. Kalian akan membersihkan rumah ini kan? Rumahnya jadi berantakan karena Popo dan Pipi. Popo, Pipi, kami akan membantu. Kerang-kerang. Popo. Pipi, apa ini? Pipi. Oh, dingin. Pipi. Popo. Pipi. Popo. Itu adalah penyemprot. Kau bisa semprot ke air. Popo dan Pipi benar-benar suka bercanda. Terima kasih, Edi. Pagi ini,
Itu adalah pesawat luar angkasa Popo dan Pipi. Popo sedang memperbaiki pesawat luar angkasanya. Apa kau yakin sudah memperbaikinya dengan benar? Ya, ini akan terbang. Lihat saja. Pipi. Pipi. Popo, kau ingin mencobanya? Aku. Baiklah. Kau yakin sudah benar? Aku yakin. Baiklah. Pipi. Kau mengatakan sudah perbaikinya. Itu aneh. Pipi. Popo kau. Popo. Berhenti. Popo. Hai, kau di sini. Halo, silakan masuk. Sangat menarik ya di dalam sini. Itu pohon apa? Itu adalah pohon dari luar angkasa. Tunggu sebentar. Ini. Sekarang aku akan memperlihatkan yang lain. Kalau cahayanya hilang, pohonnya berubah kembali. Kalau gelap, pohonnya memancarkan cahaya. Wow. Angkasa, terang terang. Rumah Popo dan Pipi mungkin di sana, di sekitar bintang-bintang. Apa kalian mau pulang? Iya, aku mau pulang. Eddie, oops. Tunggu, aku akan menyanyikan sebuah lagu untuk kalian. Lagu? Harry, Popo, Pipi, ayo coba perbaiki pesawat luar angkasa kalian. Kau bisa? Apa kau yakin kau bisa memperbaikinya? Tentu saja, aku serigala yang sangat pintar. Ini akan terbang. Benarkah? Iya. Sepertinya sudah selesai. Pipi. Ayo. Pesawat luar angkasanya terbang. Pesawat luar angkasanya jatuh ke gunung. Apa kalian tidak apa-apa? Tidak. Apa masalahnya? Baiklah, akan ku coba lagi. Eddie, apa sudah selesai memperbaikinya? Tapi Eddie tidak menyerah. Saat malam, Eddie selesai memperbaiki pesawat luar angkasa. Sudah selesai. Benarkah? Ya, ayo kita pergi dan coba terbang sekali lagi. Kenapa aku merasa sepertinya tidak akan berhasil? Kali ini, pesawat luar angkasa menabrak ke dalam salju. Pipi. Pesawat luar angkasanya rusak. Popo, Pipi, maafkan aku. Aku ingin memperbaiki pesawat luar angkasa kalian. Tidak apa-apa. Kamu sudah berusaha membantu kami. Terima kasih. Tapi, aku tidak berhasil memperbaikinya. Kami akan tinggal di sini lebih lama bersama teman-teman baik kami. Lain kali kami akan membantu kalian memperbaikinya. Terima kasih. Meskipun pesawat luar angkasanya rusak, bintang-bintang di atas bersinar dengan terang karena kebaikan teman-teman. Kenapa?
Pagi hari terdapat pada rumah Poby. Tidur nyenyak. Dasar tukang tidur. Aku harus membangunkannya. Bangun, Poby. Bangun. Ini sudah pagi. Baiklah, sebaiknya kau bangun saja. Botol mericanya jatuh ke lantai. Kenapa botol mericanya ada di atas? Kita harus olahraga pagi hari. Iya. Mulai, ayo latihan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Dingin, Poby. Aku tidak flu, tapi hidung. Kenapa kau membuatku jatuh ke lantai? Hidungku gatal. Terjadi sesuatu yang aneh. Poby terkena flu. Poby, hai. Hai, Patty. Apa yang kau lakukan pagi-pagi begini? Aku ingin minta bantuanmu. Meja makanku patah. Dan aku mencoba memperbaikinya. Rasa Poby terkena flu. Dia butuh istirahat. Terkena flu? Aku rasa kau butuh istirahat. Aku tidak apa-apa. Sudahlah, ayo pergi dan lihat. Apa kau yakin? Iya. Poby dan Harry pergi ke rumah Patty. Ini dia. Aku akan buatkan cemilan. Tunggu. Terima kasih. Aku rasa dia tidak kena flu. Selesai. Ini dia. Aku buat pie spesial untukmu, Poby dan Harry. Cobalah. Wow, enak sekali. Aku harus pergi, maaf. Jangan makan kue panya. Kau terkena flu. Kita harus pulang ke rumah. Aku pulang dulu, Patty. Dah, sampai jumpa. Biar ku coba. Poby. Poby, kami ingin main petak umpet. Ayo ikut. Petak umpet? Kedengarannya menyenangkan. Jangan sekarang. Poby butuh istirahat. Dia kena flu. Aku tidak terserang flu. Ayo kembali ke rumahmu. Baiklah. Kami pulang dulu. Baiklah, dah. Poby terkena flu. Apa itu flu? Itu maksudnya kau sakit, batuk dan... Batuk? Aku harap dia tidak sakit. Aku punya obat-obatan di rumah. Aku punya madu di rumahku. Ayo kita kembali dengan obat-obatan yang bisa kita temukan. Ayo. Mungkin kau harus berbaring. Berbaring? Tapi aku tidak apa-apa. Tidak, ini saat yang terbaik untuk kau istirahat. Poby tidak terkena flu, tapi dia berbaring di atas tempat tidur karena Harry sangat mengkhawatirkannya. Aku tidak apa-apa. Masuklah. Jangan bangun begitu. Aku bilang dia perlu istirahat, tapi dia tidak mau istirahat. Kau tidak terlihat sakit? Aku benar-benar tidak apa-apa. Suhu tubuhnya normal. Lalu, coba kulihat. Nafasnya tidak apa-apa. Poby terkena flu. Benarkah begitu? Lupi, apa kau sudah menyiapkannya? Ini. Ini cara terbaik untuk menyembuhkan flu. Tunggu, aku tidak terserang flu. Tidak. Tidak, Poby, jangan. Ini akan selesai sebentar. Aku mohon. Aku akan mempercepatnya. Teman-temannya mengejar Poby. Tidak. Tidak, jangan. Poby, tunggu. Dia memang benar. Poby, tunggu. Oh, jangan. Aku tidak flu. Poby, tunggu. Poby bahagia.
Wow, itu kelihatan fantastis. Edi, apa ini benar-benar rumahku? Ya, aku sudah bilang kan akan buatkan rumah untukmu. Wow, ini rumahku. Wow. Edi membuat sebuah rumah untuk Roni. Wow. Ranjang? Wow. Oh, ini menyenangkan. Roni, hati-hati. Aku baik-baik saja, Edi. Wow. Tadi kan aku bilang hati-hati. Aku harus lebih hati-hati. Roni. Halo teman-teman. Selamat atas rumah barumu. Ini kado untukmu. Aku telah membawa sebuah buku. Aku membawa ini untukmu. Sebuah mobil kecil. Klang-klang. Bola. Ini. Wow, terima kasih. Aku dari tadi tidak melihat Lupi. Iya, kau benar. Aku di sini. Aku membawa makanan untuk merayakan. Wow. Selamat. Selamat. Sekarang tiup lilinnya. Tiup lilin. Roni, tiup uhu seperti ini dan tiup lilinnya. Dengan mulutku. Kau tidak bisa meniupkan angin dari mulutku. Roni tidak bisa meniup lilinnya. Sukorong, apa bisa kita makan? Ya, ayo. Ayo. Rasanya lezat ya. Roni, kau tidak bisa makan makanan. Aku tidak bisa makan. Tapi Roni ingin makan seperti teman-temannya. Roni mencoba minum susunya, tapi dia tidak bisa meminumnya. Rasanya enak. Oh, Roni menumpahkan susu di wajahnya. Aku suka bermain sepanjang hari. Apa yang salah dengan Roni? Roni, kau tidak boleh minum. Oh, dia sudah sadar. Roni, apa kau baik-baik saja? Tidur yang nyenyak. Syukurlah. Kau tidak bisa minum. Kau akan rusak jika kau lakukan. Jangan makan apapun mulai dari sekarang, ya? Sekarang kita pergi. Semuanya pulang ke rumah saat malam. Aku juga pulang dulu ya. Dah. Bye. Roni senang punya tempat miliknya sendiri. Mobil kecil. Ayo kita coba. Ayo kita lihat. Ini meluncur ini menyenangkan. Itu suara Roni. Apa? Edi, apa kau baik-baik Roni, saja? Iya, aku baik-baik saja. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, kau tidak sengaja. Selamat lagi ya, Roni. Edi, terima kasih. Ayo sekarang tidur. Oh, baiklah. Roni benar-benar bahagia punya teman seperti Edi. Bermain bersama Krong.
sedang membangun blok. Dan Pororo sedang tidur siang. Krom membangun istana fantastik. Pororo! Pororo mengatakan sesuatu terhadap apa yang dibuat Krom. Dia tidur lagi. Kemudian, dia tinggal dengan bahagia bersama putri dinosaurus. Pororo melewatkan bagian tengah dan membaca akhir buku. Tapi Krom menginginkan Pororo membaca dengan baik. Dahulu kala tinggallah pangeran dinosaurus. Suatu hari di suatu tempat menakjubkan, dinosaurus jahat. Krom marah karena Pororo tidak bermain dengannya. Jadi dia pergi. Ayo cepat! Krom! Ayo pukul! Krom! Hai Krom! Kau bisa masuk ke tim Edi. Halo, Krom. Kau harus baik. Jadi Krom bermain dengan teman-teman yang lain. Iya. Oh, sayang. Krom meleset. Yang menuju ke arah Krom. Aku menang. Krom. Yang lain terus mengoperkan shuttlecock sehingga Krom tidak mendapatkan kesempatan. Krom pergi. Merusak istana yang telah dia buat. Apa yang terjadi, Krom? Krom marah karena teman-temannya tidak bermain dengannya. Krom? Maaf ya, Krom. Krom, apa kau marah pada kami? Maaf sudah membuatmu pergi. Wow, lihat. Ayo kita bangun blok. Atau kita membaca buku saja. Apa yang terjadi? Jika Pororo tidak mau main denganmu, kami akan main denganmu. Dan semuanya merasa lebih baik. Dan Pororo akan lebih baik terhadap Krom. Benar tidak? Benar. Sahabat baik. Sekarang sedang salju. Pororo dan Krom sedang membuat manusia salju bersama-sama.
Apa yang aku buat? Ini rahasia. Aku akan katakan setelah selesai. Krang, krang, krang. Yuhu, aku selesai. Bagaimana bola saljunya? Pororo membuat boneka salju yang bentuknya sama seperti Krong. Krong membuat manusia salju seperti Pororo. Wow, itu terlihat bagus. Nah, kelihatan bagus kan? Hah? Ada banyak salju yang turun. Ayo kita masuk. Ayo kita membaca beberapa buku. Oh? Krong sedang bermain dengan domino. Wow, kelihatannya menyenangkan. Taruh dengan perlahan. Krong. Hah? Jatuh. Maaf, makanya aku bilang perlahan. Aku akan membuatkannya lagi di sini. Ayo kita mulai membangun. Hati-hati. Semuanya hancur. Krong, kau menyenggolku sehingga hancur semuanya. Harusnya hati-hati. Aku akan membuatnya di tempat yang aman. Seharusnya di sini lebih aman. Baiklah, aku akan mulai di sini. Ini bukan apa-apa. Oh tidak, Krong membuat domino Pororo jatuh. Dominoku jatuh seperti ini. Sebentar. Tunggu sebentar ya. Aku coba. Hei, berhenti. Apa yang kalian lakukan? Krong menghancurkan dominoku. Krong. Sekarang ayo kita keluar. Keluar. Keluarlah. Ayo lihat. Karena kata-kata Pobi, boneka salju kalian bersalah, terlihat bersahabat bersama-sama. Kenapa kalian juga tidak bisa seperti itu? Maaf, kau melakukannya tidak sengaja kan? Harusnya aku tidak marah padamu. Itu benar. Krong, kita jika kalian berusaha lagi mengerti, kalian tidak akan bertengkar dengan teman-teman akhirnya kalian. Lalu semuanya bisa menjadi sahabat yang terbaik. Hadiah Lupi. Hari ini, Eddie membantu Popo dan Pipi memperbaiki pesawat luar angkasa. Pipi.
Oh, baiklah. Pi, 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 pi. Pesawat yang terbang. Pesawat yang benar-benar terbang. Wow. Terima kasih, Lady. Bobo, Pipi, selamat ya. Terima kasih. Terima kasih. Kalian bisa pulang sekarang. Iya. Yeah. Teman-teman, kami akan kembali ke planet kami. Iya. Ada teman-teman yang sedang menunggu Popo dan Pipi pulang ke rumah. Sampai jumpa. Kami akan senang, terima kasih. Sekarang waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Popo dan Pipi. Sampai jumpa teman-teman. Popo, Pipi, tunggu sebentar. Pipi. Pipi. Ini biskuit buatanku sendiri. Semoga kalian suka. Terima kasih, Lupi. Terima kasih. Datang dan kunjungilah kami kalau kalian mau. Iya. Dadah. Pesawat luar angkasa Popo dan Pipi sudah mulai diterbangkan. Sampai jumpa, Popo. Sampai jumpa, Pipi. Pipi, Pipi, Pipi. Pesawat luar angkasa tersebut terbang ke planet Pipo. Pipi. Mereka akhirnya tiba. Popo dan Pipi akhirnya bertemu dengan teman kesayangan mereka. Pipi. Oh sayang, mereka menghabiskan biskuit Lupi. Semoga mereka selamat. Kang. Pororo dan teman-teman berkumpul di rumah Lupi. Apa menurut kalian Popo dan Pipi pulang dengan selamat? Harusnya selamat. Bukankah terasa membosankan? Bosan. Kang. Popo dan Pipi, itu pesawatnya. Kalian kembali. Pipi. Popo dan Pipi senang melihat kalian. Terima kasih, Pororo. Ini teman-teman dari planet Pipo. Pipi. Mereka adalah teman-temanku dari planet Pipo. Pipi. Pipi. Semua biskuit yang kalian makan adalah buatan Lupi. Lupi. Apa ini? Mereka mengatakan biskuitmu paling lezat yang pernah mereka makan. Benarkah? Pipi. Siapa yang mau makan biskuit? Pipi. Biskuit Lupi. Dan Pipi kembali menjenguk Pororo dan juga teman-temannya. Pipi. Dan pertolongan membawa teman baru dari planet Pipo. Ulang tahun, Bobby. Hari ini adalah ulang tahun Bobby. Pororo dan Krong sedang membuatkan kado ulang tahun untuk Bobby. Aku akan memasukkan semuanya ke dalam kotak. Krong? Krong? Hadiah apa yang kau berikan? Krong? Sebuah truk. Aku punya kereta. Bagaimana? Bagus tidak? Krong?
Pang. Pang. Kang. Kau mau apa? Ayo kita bungkus hadiahnya dulu. Krong. Aku sudah selesai. Kau bungkus saja kadonya, baru kita pergi. Krong, krong. Apa? Aku duluan. Krong. Baiklah, aku duluan ya. Pororo pergi ke rumah Bobby tanpa Krong. Krong, krong. Oh, ini adalah boneka beruah. Krong, krong. Wow, krong, ini bagus. Pororo sudah tiba di rumah Bobby. Bobby! Apa itu kau, Pororo? Masuklah. Hai, halo, hai. Pororo. Hai. Kalian semua sudah di sini. Di mana, Krong? Oh, dia sedang mempersiapkan kado untuk Bobby. Dia akan segera ke sini. Oh, selamat ulang tahun, Bobby. Terima kasih. Wah, ada banyak sekali hadiah. Aku membayangkan itu semua. Ayo buka kadomu, Bobby. Iya. Yeah. Tidak. Aku akan menunggu hingga Krong datang. Kemana perginya Krong? Teman-temannya sudah menunggu kedatangannya. Oh, pintunya terbuka. Ini sudah mulai gelap, tapi Krong belum juga datang. Kenapa Krong belum datang juga? Aku akan pulang dan menjemputnya. Aku ikut denganmu ya. Aku akan ikut kalian. Kami juga. Aku juga. Semuanya pergi mencari Krong. Krong! Krong! Itu kado untuk Bobby. Ini hancur. Tapi di mana Krong? Kurasa Krong sedih saat kadonya rusak. Krong sedang bermain di taman bermain sendirian. Apa yang kau lakukan di sini? Krong, kau seharusnya ke rumah Bobby. Kau di sini sendirian. Krong, Krong di sini. Terima kasih untuk kadonya Krong. Ini adalah truk yang terhebat yang pernah kulihat. Ya, ayo kita pergi. Krong, hadiah itu kan yang kau berikan untukku? Krong. Ini sebuah truk yang bagus. Krong. Terima kasih, Krong. Sekarang ayo mulai pestanya. Ulang tahun. Ayo. Baiklah, ayo letakkan ini di sebelah sana. Hadiah terbesar adalah memiliki kasih sayang dari teman-temanmu untuk merayakan hari ulang tahunmu bersama-sama. Selamat ulang tahun, Bobby.